Ini yang konen ada rekomendasi buat talanti di pulau dalam ngong sing bani nampiki. Oh gitu, di jangkatan sampun mawasan niko, sampun di tiang boleh jangkap di tauri koring genah di tiang mupo karo tu. Tu di tanti kepada di tau bengaya tu, sing tangkil di pulau dalam tu, kengkeng ngong orang sah di tanti tu. Mantan patah niko. Iya, yang bengayat lain ngajak ditau lian si tangkil tu. Maksudnya, yang si tangkil tu meluang pipis si tangkil tu. Adijak ke krematorium si ngidang ke pulau dalam si ngidang unas ditau. Kengkeng ngong ngampi yang kita laksanaan siya. Yang itu buat taruh dalam tu ngajak dewa siwa yang melingih di pulau dalam lain tu. Ane penting yang ngong ditau dalam sing ditani do buat taruh siwa. Yang dewa siwa itu yang meragu wiapi wiapaku ijo-ijo citangkil tadi itu. Itu yang meragu ada di ini, ada di itu. Yang bertaruh dalam cita sing ada di itu itu. Kecuali citangkil kepada dalam, maru ada bertaruh dalam cita itu. Ngerti sih? Angkan dewa siwa lain, bertaruh dalam lain. Ini ketah kerausang bertaruh dalam watah sugro pukulun itu. Sangyang sunio merdo pangtawang itu. Ngerti itu? Pelingih ni itu di gedong dalam pangkin awang. Ia ni tu dewa siwa ni tu nasi kita itu senang meragu wiapi wiapa kau tu. Meragu sinar itu tu sing tu ni buat tanggung. Titan itu bertaro sang yang sunia merto ni buat tanggung tu. Tu ada satu. Tu ni ayat itu kengkeng tanggung nerimo. Bah ngeh yang sapunya ni kau. Mekadi keiwangan di tiang nerimo. Yang tan nak ratu pun kuasa riki peh misi masa siming kecoh si ngomong kan ngong dan ya kentan maka di tiang nunas yang kor dewa oh duaning wentan akeh puniki kitab suci sasro sasro sani mawasan kocap manusia ini sampun mati puniko pacang rerah tongos swarga utawi neraka mandut subuh kelawana subuh karma punika dan sangkane upakara punika boleh swarga kadhi raos ring sasrone to yen kenten laris pocol laris upakarane ratu terus nuntut pangwenten upakara jangkep sementara upakara nika tan berpengaruh untuk tonggo sering swarga. Bileh-bileh tas tiang ngilih pipis ke mamai yang ngot tiang ngupo karo. Kede tiang ngupo karo ban tiang ngilih. Pemupot ni lelek laksanaan tiang eh. Masih di tiang tetap neraka karmukum. Ringkawah di tiang boleh tongos. Napi tata segunan ngupo karo ni punika. Oh, sing nak koratu kan niki ni. Kita nuntut-nuntut ngupo karo niki. Padahal itu sayang widitan. Yeh! Karuan politik si ngomong kan ngong nah. Nenen melunin. Sangkan ngong nuntut upakaro bang tawang si. Sewileh upakaro tu dikal ngatakang pejalan sini bang idang cai dekat dini diamu loko. Sing ngale swarga neraka tu. Ngale tongos mati lenggen ke upakaran sini tu. Beh, ngin rumun. Dijang mirang talar orti puniki. Kati pemarga ini dah sangkan lah berapa. Oh, melihat hidup ring dewan taro negara dan ngangon upakara punika pemarga ini magamo dan ngangon pura dan ngangon sangah kemulan dan wentan pitro yadnya memargi dikau kemauan sesampunnya sedo mantok itu sangkan lah berapa jak sedo itu boleh swarga. Tukeng-keng bang punika swarga eh. Ajen tan wentan upakara. Tan milo-nilo nan datosan kor dewa yang kentan. Oh, tiang bomo upakara. Malih tuntut kor dewa. Rawasan kor dewa upakaraan di tiang tan jangkap. Engkai niko. Yeh, nenen malunen. Kayang sang candra berawa anguci sesuluh. Mula saja tau. Sang Chandra Bhairava sing larang upacara sing larang upakara ditu di dewan daro negara tawang sini maka tu suwira kita ngelarang ane madan
Budha paksa pangkinawan. Oh. Anematan Budha paksa ngelingi kang Sang Hyang Adi Budha diragani dene to. Sang Hyang Adi Budha to paragayani to Sang Hyang Widiwasa. To aniyasang itu diragani dene to. Kencen carane to ngiyasang widi diukur dene to. Ngematian sifat beburon nyato diangani do to matiang. Setato ngalanang darmo. Nganutin catur perawerti pangkinawang. Oh. Anematan catur perawerti ado anematan aljawa setate jujur. Sengtain somong cara cai, sengtain angkuh cara cai. Ngelarang anematan andro sangseo tidak mementingkan diri sendiri. Cingitang itu cih. Bukitu lantas ado matan damu setato kasih sayang kepada setiap makhluk hidup. Cingitang itu cih. Agam kan sih, paling-paling hidup cicak memati-mati kan terus, memaling gitu kan gantinya. Ini tu sang chandra berawas entah mula subuh karma gelaran itu. Ane madan yoga sandiat jano tu. Sejauh orang catur perwati lantas satu orang nomor 4 madan indro ni kelakho. Oh tawang kita. Tu ane madan setato mengendalikan diri, mengekang awan nafsu gitu. Sing ulur ini nereo tercara cai, kecau pemargin sang janda berawa pangtawang ki, angkan ngidang itu ngalih suargo tanpa bantuan upo karo pangtawang ki. Cingidang itu, pas berat ni kau, tu bulian berat kecau bersangkan ngong micang sasro sasro, ngemang cai tuntunan berdasar penupo caro upo karo pangato angucin ulungin, wira cising idang kecau pelaksanaan lah terus, ngerti gitu? Bah, sampun laris kentan ulian iku laris boleh suarga sing ulian tau kena nak liu ya san itu itu angkan itu ngelarang yoga saniatnya no tuh sedato itu ngelarang yoga tapo semati pangtawangki nyucur lingi hidup sang yang ngerti budo tuh kegelaran itu itu tawangki tuh sakri walau diastu keto kegelaran itu nyidang ngelinyang sang yang widi dirakan itu kewalau di subuh ini lantas itu bertemu ngajak itu sang Dharma Wangsa itu sang Dharma Wangsa ngelarang karma sanyasa bakti ring sang yang widi mendasar banupo karo nyerah lantas sang Chandra Bhairava angkan nganutin jani karma sanyasa gitu buktin itu nyerah tawang ji. Putri Nidoni itu dia ratna sesangka tak turun ke sang Dharma Wangsa. Oh, bawa mengentu sakti ni sang Chandra Bhairava itu. Nu masih ngangon upakara, nu ngangon badan. Cidang itu ji. Lenbo sakti sing, ngeyoko sing kain, ngebakti sing kain. Laksana setatu jelek. Bebang sasra ngangon dulung ni dokci bencing lawan ji. Bah, kendumun. Yang kentan rawas kore dewa berarti suarga kelawan neraka niko persidoh kepanggih sangkaning laksana sane becik utawi sane kawon dan sampun niko tolong mula kita to kan cita ngerawasan kita ngeh niko ampun patut niko menjelupa karo napi tujuan laris yang kentan pemupot ni manusia kena hukum masa dikoreng yang muni loko peh ngoyong ni ane ngerana yang hidup tawang tawang ni ngerana yang hidup tu tawang sayang atmo ni makada hidup tu pun sayang atmo tu uli hijau tekan sayang atmo tu tawang gitu sayang atmo tu percikan kecil dari itu sayang widi wasel pengtawang ki. Sangka ada raos Brahman, Atman, Aikyam. Brahman dan Atman itu sebenarnya satu. Oh, sakit walut di subuhannya sang yang atmoto kepicau terkenang jai. Ada nongos di awak ke manusia itu keliput sang yang atmo antuk sabto timiro. Keliput sang yang atmo ban sifat-sifat imanusia pangtawangki. Sangkan sang yang atmo di subhana ado diukur manusia sing lepas tekan yang suka duka sing lepas kan benda pelih. Oh kerana sing lepas kan benda pelih tetap ngerasa yang suka duka awinan itu lantas sang yang atmo itu
membagi dirinya menjadi dua. Oh, Meragu Acetano lan Meragu Cetano pangcawang kita. Meragu di skalo kelawan yang skalo. Di subuhan itu lantas Meragu Dadu di ukuran kita. Meragu Cetano kelawan yang Cetano. Itu mempesengan sang yang diwatmu kelawan itu sang yang paramu atmu. Sang yang paramu atmu ni Meragu di skalo sang yang jiwatmu yang meragu sekalut sing lepas terkenang subuh kelawan asubuh karmo gitu terus sing dan dibantangan berlupa karo itu sewireh mendasar ben laksana mendasar ben karmo itu nilai karma adilan ini ne patut mukum di neraka patut mansuarku yen luwong laksanaan itu sang yang jiwatmu itu jani sang yang peratmu lantas ni meragu cetano. Ada diukur manusia itu sewilai manusia tak ada loh kelawan mani hidup benda di dua lantas meragu purusa kelawan pera dan no pangkinawang ngerti gitu? Menampun kencan di subhan itu meragu purusa kelawan pera dan no itu mau persaingan ane purusa mau persaingan antaratmu ne pera dan no mau persaingan siwatmu pangkinawang itu. Lantas ni meluang upakaro, ni meluang bantan, pangidang ida muali budal, melingih, menyatu dengan ida sang yang widiwasa. Ane kerausang amor ring acintio tu. Soya tu ni meragu ni skalor tu, karbudal di subhani manusia mati. Oh, ya setonian idang upakaro lantas cai, nu keikat dening sifat-sifat manusia nu keikat momo nu keikat raja tamah awenan sing idang menyatu dengan Tuhan toyatmo neto iko sang yang para muatmo benah oh di subane genap lantas mupo karo cai bo idang si mempuspolingo memperagoyan puspolingo yenane lanang melingih di kemulan rong tengan sang yang siwatmo melingih di kemulan rong kiwo pangkinawang. Genap lantas subuh karan kita penyidang menilapati menak nuntun majar-ajar genap doa dan upo karo pitro yatnyan kita wapari sudo lantas lingi hidup sang yang atmo maro lantas hidup mosijian di kemulan rong tengah mapuraku yang dewa pitaro pangkawang kita oh menunggal lari sidok dituring hidup sang yang siwa guru sangkan hidup mapesengan botaro yang guru tuh itu prosesnya tuh tuh ini meluang bantan tuh ini meluang upokaro sangkar perlu ada pitra yatnya tuh yang sengangun pitra yatnya jangkap lantaci lakar ngwaliang sang yatmo budal musikian ring ido sang yang widiwasa sing idang tuh sewireh ido dikalo ado diawak imanusa keikat banane matan sabto timiro keikat benruo bineda keikat ben karmo wasana pangkinawang tuh. Bah, ya nane mau pokaro niko, tolak kan wali budal, mau peragoyan Brahman gitu, to patut mau pokaro nela kan melingeh di sangah kemulan gitu, bah, saya sampun kentan mungkin wentan rawas malih, wentan punar bawa pun niko, reinkarnasi, lahir berulang-ulang kali, ketah rawasang puniki, kerawasang manu mati. Netuna sang titiang ringkor dewa mungkin menat monecen mati niko. Oh, niko panggilas niko. Peh, nenek malu. Ia nu mati sangat moto saja tu. Sangka nado kalau sang punar bawa di sastro neto. Kewalau ia sangat mo nenu mati tu, itu nembap peperagoyan sang yang jiwat mo pangtawangi. Ane melingi di swarga utawi di neraka manus subuh kelawan subuh karma itu oh to nelakan mati tadi manusia yang luang laksana ini tadi beburun bisa yang jelek laksana itu oh yang nu mati itu saking swarga ulian di swarga lantas lingi hidup ini ngidang lantas hidup nu mati to madan swarga ciuto pangkinawang ane madan kentan lahir dari swarga nanti itu. Oh, yang ane nongos di neraka ulian jelek melaksana ini komadan neraka ciuto lekat uling neraka. Oh, kita sistem penumadian pangkawang kita sang yang jiwatmu ini numadi itu bah
Nih yang sampun kencan, kuantar di tiang durung terima niki. Duane niki kan bawas Kordewo. Oh, Kordewo menduwe bawas niki. Kewantan yang sejeroan yang agamu, sana mau sasro patuh, kitab suci patuh kade di tiang. Nyaman-nyaman di jaring ini aku niko. Tanwentan sangah kemulan tanwentan, aduh tanwentan tu. Tu kengken jak becet masih memargo agamu niko. Oh, niki syarat-syarat ni bawa sang Kordewo. Senak Kordewo kan ngelah syarat-syarat niko. Secara umum orang sejarah orang agamu tanwentan. Oh, kengken niko. Tan mepilo dan laris Kordewo niki ada ane. Oh, ni banyak anu ten Kordewo jak cak-cak ratu untuk pakai wah. Ni senyak anu ten cara koratu kadiring India kentan umpamu. Tan wentan atu dan kentan kadir Kordewo. Tan nilo-nilo nak dan Kordewo ni kau. Tan adil ni kau dan kau. Pih, nenen malu nen. Terus jeng rasa ngong sing adil tu. Nen malu. Ngong ni micang sasro-sasro, ngong ni ngadane ngagamo to, bebang ngong si pejalan ane melah, ane jangkep, ane genep ben si merotes to. Tawang si agaman nyaman si to di ini ato, to na agamo sekto adane to. Medasar ben purano kenupa ane sab pangkinawang to. Ane jalan ane si di ini nak jangkep to mekejang sasro wedo ane mejalan ini. Ado Brahmano, ado Upanishad, ado mantra mejalan. Ada sanyang catur wedo, purano iti aso begawat dito panisat menjalan onyang to. Oh, sejarah oneng to lantas ada ne madan agamu siwa budo menungal segegaman si jani. Ada aliran-aliran sektor-sektor belebur masih di agaman si jani. Oh, dos to simo gamu ada di agaman si ye. Oh, ada lengkapnya namun to agamu ni ajin ngongkin gitu. Oh, sangka anak gambar si Jani itu paling realistis, paling sajo, paling benar. Oh, apa kerana ngong ngerosong paling sajo? Sewilih gambar si itu nyidang si ngeresepan, nyidang si melajin, tur maning nyidang si ngalamin pedidi. Itu hasil pelajaran gambar si, awilin itu paling sajo agamu itu. Oh, di samping itu lantas gambar si ini ngurus sang cai. Uling baru nganten raman sini, beling cai nganti lantas cai lekat, hidup lantas cai nganti tua ben mati, kayang kemati urusan kena kaman kita wang. Kita jangkap najaran kaman kita ker kalian si, to sing guguji, apa ker guguji bien? Kanti buat adi bangke urusan kena kaman kita. Oh, pangsing gentayangan roh ini kemamai, pangsing dari gamang, dari tonyong, dari memedi atman kita. Oh, kita buat ngertian kikin sasra agaman kita. Tawang kita. Ia agaman si nyaman-nyaman kita anerjoh tu. Tawang kita. Bawa mati ingat peragat mati biar. Kengken kita biar gentayangan biar kengken sing urus sama nu sing ada ubon nu tu. Bawa peragat namun tau ia agaman si kita mengkejang tu urus sama tu. Uling mana beling ngaji kanti mati nanti dati bangke sinu ya sangka agaman si. Dan ketu-ketu kasing terima si, sing angon si tu. Ay ngakam si dari demo, pemontu penitin ngong ngemangki saso-saso jak mekejang tungka sing si. Kadang si Allah tadi bataro. Ketu cara ngong penitin yang cai pang tadi menuso ni utamo, kayang kebangkin si buru sang ngong tu. Huh? Bagaimana ngong tongos? Bagaimana ngong saso? Nu masih cing lawan tu, sangka ada raos di gumi pangtawang kita atmo tu perlu yasang tu perlu pokalo tu nak keliput ben sifat-sifat manusia tu pangkinawan. Oh, apa tu nak keliput tu? Musuh diukur dan ciuboh di singerti si, angkan ngombang mangsa so ni madan lagu di musuh mepalak ringati tetongwanio tan madok riawak tu. Musuh aja, musuh kan paling saja, yang paling sakti aja si medam bangun saya-saya. Dikenah si tongos itu, sing joh terkena ngawakin itu. Tuh mengeliput sang yang atmo awin yang perlu pokalo pangkawang si. Ngerti si? Ayah ngakam si tadi lemo.